Penyanyi dangdut Zaskia Gotik kini tengah mengandung anak pertamanya dengan sang suami Sirayudin Mahmud. Namun sayang, saat ini Zaskia Gotik kurang sehat dan harus menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Hal tersebut terlihat dari unggahan Zaskia di akun Instagram pribadinya. Sayangnya, baik Zaskia maupun sang suami tak menjelaskan apa penyakit yang tengah dideritanya. Pemilik Goyang Itik ini mengucapkan terima kasih kepada sang suami yang telah merawatnya dengan baik selama sakit. Unggahannya ini dibanjiri komentar oleh netizen. Zaskia dan Sirayudin Mahmud sebelumnya menikah pada 22 April 2020 lalu. Pernikahannya pun berlangsung sederhana karena menikah di tengah pandemi.